Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita mau jalan ke atas sana ya, di atas sana. Kemarin tuh di sini sudah panen apa wortel, tapi entah sekarang ditanamnya apa nggak tahu. Nanti kalau waktu panen kita ngasak lagi ya di situ. Nah, cuacanya cukup lumayan cerah. Posisi pabrikku di situ dan ini pabrik CNC. Pabriknya tempat kerja saya, bukan pabrik milik saya ya, ini maksudnya tempat saya mengais rezeki untuk menghidupi anak dan istri, itu di situ tempatnya. Dan aku mau main ke atas. Biasa kalau di sini itu ada tempat ataupun lapangan ya, lapangan buat main-main. Nah, di sini saya juga akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Mas, kira-kira KKM-nya berapa di tahun 2024 ini? Ujiannya bareng nggak sih, si building, manufaktur, dan perikanan ataupun fishing? Kalau ujiannya saya rasa insya Allah nanti dua ya, yang di bareng pendaftarannya insya Allah bareng manufaktur dan juga fishing. Untuk si building kayaknya belakangan, kalau belakangan bisa nanti menyusul ya, kalau nggak lulus di manufaktur dan juga si fishing. Weh, munggah sak munes, menggeh-menggeh guys. Nah, jadi untuk KKM-nya sendiri itu kita harus melihat dari kuota ya. Yang kemarin saya informasikan kuotanya sekitar 5.000 untuk prediksi saya. Namun jika kuotanya bisa mencapai 10.000, itu nanti bisa salah 8 lagi teman-teman. Seperti tahun kemarin salah 8, jadi nilainya 160 KKM-nya. Kalau itu kuotanya 10.000. Nah, nanti jika kuotanya 7.000 ya, itu nanti bisa salah 6. Jadi nilai KKM-nya 170 bisa lolos. Kok adem guys? Aduh, kupengku loro. Adem tak keruduk ya. Jadi KKM-nya bisa 160. Nah, selanjutnya jika kuotanya bisa 3.000 atau 4.000, itu KKM-nya bisa jadi 160 lagi seperti tahun kemarin. Nah, di sini tuh tempat pembuangan sampah. Biasanya ada sampah-sampah yang masih bisa digunakan seperti magicom. Seperti apa? Karena di sini tempat teman-teman kuliah ya. Orang-orang kuliah dari berbagai negara, ada Kamboja, Vietnam dan juga sebagainya. Ini ada ban-ban bekas karena ini tempatnya kuliah teman-teman kuliah otomotif ya, share otomotif Jadungca De Hagio ya, membuat mobil ataupun servis mobil. Jadi buat teman-teman, jika kuotanya bisa mencapai 10.000, nanti KKM-nya bisa sama seperti kemarin. 160. Apa ini? Kucing. Enggak. Kita jalan ke sana. Di sana itu lapangan yang sering saya buat konten ya. Kelihatannya ini libur semua, enggak ada orang. Dan kita bisa melihat di sekitar sini pohonnya bagus sekali teman-teman ya. Kalau di sini bagus sekali pohonnya. Nah, kita bisa melihat pemandangan dari atas. Tuh mataharinya di sana. Nah, mudah-mudahan di tahun ini kuotanya banyak. Ya, perkiraan saya 5.000 lah paling tidak. 5.000, kalau lebih dari 5.000 lebih bagus. Kalau turun dari 5.000 itu nanti kuotanya KKM-nya akan lebih rendah, lebih tinggi. Jadi teman-teman akan lebih semangat, harus lebih semangat lagi untuk belajar kosakatanya. Ih, kita kalenan iki. Iya, ini. Kalenan itu apa? Longkang, longkang kecil ya di sini. Nah, kalau di sini musim dingin itu semuanya kering kayak gini, teman-teman. Sawah-sawah masih kering, belum ada tanamannya. Mungkin nanti kalau sudah bulan 3 atau bulan 4 sudah ada tanaman lagi. Nah, kita sana. Baik teman-teman, untuk kuota ataupun KKM sampai di sini videonya. Kita lihat pesawat di atas. Nah, gimana pesawat. Nah, KKM-nya kemungkinan besar jika kuotanya 10.000 itu bisa sama seperti kemarin 160, dan jika kuotanya 7.000 itu salah 6. Jadi 170 dan
di bawah 4.000 ataupun 3.000 nanti kuotanya KKM-nya bisa mencapai 180 KKM ya maksudnya. Kalau kuotanya 10.000, saya ulangi lagi, 10.000 bisa 160 dan 7.000 170. Untuk 3.000 ke bawah KKM-nya 180 sampai 185 mungkin ya. Karena di tahun kemarin 2023 banyak teman-teman yang pinter tapi nggak lulus. Mudah-mudahan sudah pinter ya, ini sudah pinter semuanya, karena yang nggak lulus kemarin 20.000 lebih. Saya doakan semoga lulus di manufaktur semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.